kalau nggak pakai masker nggak boleh lewat ya. Itu lagi. Kita jalan-jalan ke Boloan Lamondo Timur. Di jalannya naik gunung. Cuacanya kayak mau hujan, tapi mau model seperti ini bentuk cuacanya. Karena mau hujan. Bolaan Mangondo Timur. Susah kan bahasanya? Bolaan Mangondo. Nah, ketemu Bogu. Susah nyebutnya. Tidak susah cari rumah ibu toh? Enggak. Gampang banget. Jadi nama daerahnya di sini ini, guys. Kalau kita nggak paham ya unik-unik. Modayak Barat. Ikuti terus perjalanan kita di Kota Mobogu, Sulawesi Utara. Nah, ini guys. Nama kabupatennya Boloan Mangondo Timur, Boltim. Bupatinya yang viral, sehat, lancar. Nah, ini daerahnya nih, kabupatennya punya dia, punya wilayah. Alhamdulillah nyampe juga di tempatnya, Pak, sehat, lancar. Boloan Mangondo Timur, Boltim. Tahu kan, guys? Dia bilang menteri-menteri goblok. Karena BLT. Mantap. Sehat lancar. Bantuan bantuan. Ya 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 ya. Tapi emang keren banget ini. Keren ya itu. Tetap buku dari Ayah Harun. Itu. Report. 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 Report.
sini memang tanah kaya. Suasananya ini enak loh. Ini ya puncak Venus. Standby aja di rumah. Karena kita tekan ke rumah kayu, sudah nelfon si Arun, nelfon si Bunga. Senang sama kayu itu jalan-jalan senang ya. Iya. Sama kayak aku juga senang jalan-jalan. Timur sehat lancar. Kelok banyak pertanian sini, sayur-sayuran. Karena tempatnya tinggi kayak di Bogor, tinggi sayuran. Puncak. Ini sopirnya sopir Medan. Dengarkan suara mesin mobilnya ngereng, berarti kan anjek. Berarti nancak ini jalannya kalau suaranya ngereng. Nancak terus. Tapi santai nancaknya, gak kerasa. Lewat sini juga bu kebunnya. Luas bu kebunnya. Lumayan lah. Wow, jalannya kayak semalam juga kayak gini jalannya. Apa ini jalan yang bukan. Oh, gak ada hubungan dengan jalan itu ya? Tapi ini bisa kalau kita kemana. Kalau terus kemana ini? Kalau terus ke mana? Ini jalan ini. Iya, boleh juga lewat sini. Tapi kita nanti pergi di. Ini sekarang sekali arah pulang kita ya? Arah pulang ada negara itu. Oh, nanti balik pulang. Kita mau ke danau ini. Oh. Danau Moat. Oh iya bu. Kita ke danau Moat. Ah, diajak ke danau nih. Mungkin anak-anak danau ya. Anak-anak
Danau Moat. Kita masuk sini. Tapi cuma anak-anak ya, usah. Ya cuma ada main. Danau tuh, Danau Moat. Wih, luas bener ya. Danau, pulau. Pulau ya laut. Danau ada pulau. Itu dong. Dia punya sihan lajar nih. Dia punya. Ini kebun ini. Ah, ya berarti dia emang kaya daerahnya, kaya orangnya. Saya memang kalau daerah kita banyak kayak gini nih. Iya. Ada yang dibanggain ini loh. Kayak mancing gitu. Kalau di Mesuji ada apa ya, Dek? Enggak ada. Kalau di Palembang yang ada ya, Dek. Ya. Enggak ada nelayan tuh. Enggak ada nelayan, enggak ada perampan. Enggak ada perahu-perahu, enggak ada ya. Ini takut semua. Ini semua. Ini yang sudah ada sudah kejadian ya. Zaman Jepang, penjajah dulu. Buang ke sini, ke danau ini, cemplung. Tapi ini kan dulu airnya banyak ya. Jadi es. Bagus. Sampai sana ini, danau nya. Kayak laut ya. Ini bukan laut ya? Bukan, itu danau, Johan. Iya, dia laut. Ada pantai ya, Pak. Ya, nggak ada perahu ya? Ada nelayan. Nah, impang-impang lah. Ya, mancing-mancing ada nggak dimancing? Nggak dimancing juga? Hah? Bikinnya besar-besar gitu. Udah tua kan? Akhirnya udah. Gak ada yang berani mancing-mancing ada ya? Ada yang dua, gak tau kan? Dekat. Karena terlalu luas danau ini ya, itu pulau itu. Sama-sama ya, cuma ada perlu kabur nakes di atas tempat ini. Gitu ya. Ini sekarang Minahasa. Waduh, hanya bisa ngelihat di buku pelajaran Minahasa. Sekarang ada di Minahasa, guys. Waduh, alhamdulillah.
Udah kebayang ya sampai Minahasa mainnya tuh. Danau tadi juga sampai sini danau nya luas banget. Kalau laut nggak mungkin juga di atas gunung ya. Makanya ini udah kayak laut. Itu yang uniknya, nggak ada perahu, nggak ada yang nyari ikan di situ, nggak ada. Nah, agar keramat. Bawang. Udah asli benar kayak di Jawa Barat. Ini terus kita kemana lagi nih? Kita balik aja ya, udah kan? Jogja aku.